kepada pembina upacara. Para pembina upacara, korban sedang laporan pemimpin upacara. Pelantikan pengurus OSIS tahun 2022. Ali Komandan Korea. Siap. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saat ini, kalian anak-anak tercinta terbaik akan Bapak Latih. Sebagai pengurus OSIS masa bakti tahun 2022. Sebelum anak-anak sekalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh masa bakti 2022, izinkan Bapak mengajukan beberapa pertanyaan pada kalian, dan pertanyaan itu mohon dijawab dengan tegas. Kata yang diungkapkan sebagai jawaban, bersedia. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh? Ya, bersedia. Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri 1 Raja Galuh? Ya, sanggup. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 1 Raja Galuh? Ya, bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan lembaga kalian di SMP Negeri 1 Raja Galuh? Siap, bersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, pengurus OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh. Kami, pengurus OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh. Masa bakti tahun 2022. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu. Akan menjalankan kewajibanku. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dua. Menaati tata tertib sekolah. Dan menjadi pelopor. Dalam menegakkan tata tertib sekolah. Tiga. Menjunjung tinggi almamater. Dengan prestasi. Dan akhlakul karimah. Empat. Melaksanakan program kerja. Pengurus OSIS. Dengan disiplin. Dan penuh tanggung jawab. Lima. Menjadi teladan. Bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Raja Galuh. Dalam sikap. Perkataan. Dan perbuatan. Enam. Rela meluangkan waktu. Pikiran. Dan tenaga. Untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh. Terima kasih. Masa bakti 2022 secara resmi
saya lantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukranillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru, terutama yang berkenaan dengan kesiswaan para penerosis, anak-anak sekalian yang baru saja Bapak lantik, dengan ucapan syukur alhamdulillah keberkahan dari Allah telah diturunkan kepada kita semua sehingga acara pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2022 bisa berjalan dengan lancar, walaupun dalam tanda kutip kondisinya sederhana, tidak seperti tahun-tahun yang sudah. Namun demikian tidak mengurangi kekhidmatan kegiatan pelantikan ini. Amanat yang Bapak sampaikan, yang pertama Bapak ucapkan selamat kepada kalian sebagai pengurus OSIS masa bakti 2022. Di balik itu, anak-anak sekalian, ada tanggung jawab yang melekat di pundak anak-anak sekalian untuk melaksanakan program OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh. Anak-anak sekalian dipilih dan terpilih sebagai pengurus merupakan siswa yang terbaik, memiliki amanah untuk melaksanakan program-program OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh. Jangan lupa, keterlibatan dalam kepengurusan OSIS juga merupakan kegiatan belajar. Oleh karena itu, seiring jalan kegiatan belajar secara akademis lanjutkan, dan kemudian secara organisasi juga lanjutkan. Aku berdoa, mudah-mudahan kalian merupakan siswa-siswa terbaik dan berprestasi baik juga. Amin. Yang berikut, anak-anak sekalian, tadi dalam kalimat kata-kata pelantikan, kalian itu boleh dikatakan sebagai pionir, orang terdepan. Oleh karena itu, saya pesankan, jangan sekali-kali lupa jati diri bahwa kalian adalah sebagai pengurus OSIS. Kurang baik, tidak berkenan dengan norma, agama, susila, aturan, tata tertib dan sebagainya, malah kan pada kita. Jangan pengurus OSIS, tapi seperti itu. Itu kalimat yang begitu menyakitkan. Oleh karena itu, Bapak tidak ingin kalimat itu keluar dari rekan-rekan kalian. Hendaklah kalian memiliki integritas, memiliki komitmen yang baik, ya, terhadap tugas kalian sebagai pengurus OSIS periode 2022. Yang terakhir, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama dengan lembaga, dengan sekolah, dari kesiswaan, dari para penerosis, termasuk saya sebagai kepala sekolah. Yang disebut bersinergi, jangan sampai ada program-program yang bertolak belakang, ada kegiatan-kegiatan yang tanpa sepengetahuan kami sebagai lembaga. Ya, oleh karena itu jalankan komunikasi, jalankan koordinasi dengan kami sebagai pembina OSIS. Jadi jangan sampai ambil jalan sendiri. Kalian tetap berada di bawah naungan kendali, ya, kami sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengurus. Itu yang disebut bersinergi. Ya, jadi jangan ambil tindakan sendiri melaksanakan program yang tanpa pengetahuan kami. Itu jaga baik-baik. Ya. Yang terakhir sekali, mohon doanya dan kemudian bisa direalisasikan. OSIS yang baru sekarang merupakan bisa jadi embrio untuk kemajuan SMP 1 Raja Galuh. Kenapa? Karena terputus selama 2 tahun masa pandemi. Bapak tanya, dan sudah Bapak ada jawabannya, ya. Kalian tidak pernah tahu OSIS SMP Negeri 1 Raja Galuh periode sebelumnya, bahkan 2 tahun sebelumnya. Kenapa? Kondisinya apa tuh? Ya, siapa pengurus OSIS, bagaimana kerja dan sebagainya. Tetapi sekarang akan masuk ke SMP 1 Raja Galuh. Tunjukkan perilaku yang baik, tunjukkan prestasi yang baik, tunjukkan kinerja yang baik, ya, kepada kami sebagai lembaga di SMP 1 Raja Galuh. Demikian
yang Bapak pesankan mudah-mudahan bisa dicamkan dan bisa dilaksanakan demi kemajuan OSIS SMP Negeri Satu Rejagagung. Terima kasih. Bapak Kiri, Bapak Bilahi, Taufiq Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Ganti. Gaya bebas.